Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan ngelanjutin lagi episodenya jadi maling ya. Waduh. Yang penting jangan dicontoh teman-teman. Ini hanya sebuah game. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ceritanya kan waktu itu kita sudah maling-maling di mall ini teman-teman ya. Sepertinya mall ini sudah bangkrut coy. Waduh. Dan sekarang kita bakal coba masuk di rumahnya Hello Nightboard, karena banyak banget yang komen, Bang Pandu lanjutin lagi, Kak Pandu lanjutin lagi, Kak Pandu. Terima kasih banget bagi kalian yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen video-video Pandu Gaming teman-teman. Kalian benar-benar terbaik dan terhebat ya. Oke, sekarang kita bakal coba membeli kunci Hello Nightboard-nya teman-teman di markas penjahat ya. Oke, jadi kita bakal coba membeli kunci dulu teman-teman. Tapi semoga saja cukup uang kita ya. Kalau nggak cukup kita ngumpulin lagi dong. Oke, kita bakal ke sini. Kok nggak kebuka tokonya? Loh. Oh, nah ini dia. Ini deh teman-teman, kunci Hello Nightboard Key ya. Kita akan coba beli. Oke, teman-teman, kita sudah memilikinya dan kita akan mencoba seperti apa rumahnya Hello Nightboard itu teman-teman ya. Apakah tetangga kita ini benar-benar kejam? Kita lihat saja teman-teman. Kita akan masuk ke dalam sini ya. Oke, kontrol E. Kita akan buka teman-teman. Terbuka teman-teman. Yippee. Kita akan masuk. Oh my god teman-teman, beneran banget teman-teman. Ini benar-benar mirip dengan filmnya Hello Nightboard ya. Halo Pak Tetangga. Hei Pak Tetangga, jangan murung-murung dong wajahnya Pak Tetangga. Hei. Wah, sepertinya dia nggak mau gubris kita teman-teman. Oke, kita akan jadi maling di rumahnya ya. Di sini ada headset teman-teman. Kita akan coba mengambil headset ini dulu ya. Oh, kok nggak bisa teman-teman? Oke, kita bakal ambil. Nice. Terus di sini ada buku teman-teman ya. Kita ambil dulu buku ini. Oke, berhasil teman-teman. Terus di sini ada topi. Kita ambil barangnya ya. Oke, terus apa lagi nih teman-teman? Ada TV coy. Kita akan mencuri TV-nya. Cepat. No, 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 please. Kita ambil kursinya lagi. Kayaknya ya, jangan duduk. Waduh, Upin malah duduk teman-teman. Gawat banget. Kita akan mencuri lemari. Oh, nggak bisa lemari teman-teman ternyata ya. Mungkin ini kita bisa ambil kah? Kita akan ambil dulu lampu ini teman-teman ya. Oke, berhasil. Kaget amat. Kirain siapa tadi yang lewat ya. Ini kita akan ambil teman-teman. Kita ambil topinya. Berhasil. Kita sudah mendapatkan 6 barang teman-teman ya. Kita akan mengendap-endap masuk di rumahnya Bapak Hello Nightboard ini. Di mana lagi teman-teman? Kita akan naik ke atas. Nggak ada bapaknya kan, aman banget teman-teman. Di sini ada permen. Kita bisa ambil loh. Nggak bisa teman-teman. Dalam situ seperti ada permen tadi ya. Oh, ada bapaknya di situ. Kita ambil dulu kotak ini teman-teman. Ini nggak tahu kotak apa. Kita ambil saja ya. Kita ambil saja coy. Kita langsung jual sama Om Jah nantinya ya. Nah, terus kita bakal nyuri apa lagi teman-teman? Di sini ada seperti tombol. Apakah bisa dipencet? Oh, nggak bisa teman-teman. Di sini ada kardus-kardus ya. Kalian komen di bawah kira-kira ini benar kardus atau bukan. Oke, kita sudah mengambil 9 barang. Di situ ada Bapak Hello Nightboard-nya, Pak. Oh, no no no, Pa. Kita nggak nyuri, Pak. Kita nggak nyuri. Oke, kita ambil dulu teman-teman. Terus kita akan cepat-cepat lari dari sini ya. Di sini pintunya bisa dibuka nggak? Oh, nggak bisa teman-teman. Kita akan coba cari jalan lain saja ya di sini. Nggak ada bapaknya, aman. No 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 no, Pak. Tidak. Bapaknya ini ngejar kita terus teman-teman. Ada orang teman-teman. Dia mau nangkap kita juga kayaknya ya. Kita sudah mencuri 10 barang dari rumahnya Bapak Hello Nightboard. Oke, kita langsung jual sama Om Jah lagi. Yippee. Kita sudah memiliki uang 216 teman-teman ya. Mungkin kita bisa belanja-belanja dulu di sini. Kita akan coba membeli barang ini teman-teman untuk mencuri ya tangannya. Kita bakalan coba lihat di sini harganya 100. Kalau ini harganya 400 teman-teman. Ini 800 ya. Apakah kita akan beli ini? Kita akan beli ini saja dulu teman-teman ya. Candy Glow Face. Kita beli. Oke teman-teman. Tangan candy kita ini sepertinya enak ya. Sambil mencuri sambil isap-isap permen. Lezat. Sekarang kita membutuhkan tas baru teman-teman. Tas baru. Waduh, harganya mahal teman-teman. $400 ya. Oke, kita akan mencuri dulu di rumahnya Bapak Hello Nightboard teman-teman ya. Kita akan mencuri lagi. Dan kalau kalian setuju juga, nantinya kita akan membuka rumah-rumah yang lainnya teman-teman. Contohnya di sini ada toko permainan, di sini ada toko makanan teman-teman. Pasti enak banget ya. Dan masih ada toko-toko yang lainnya lagi dan rumah-rumah yang lainnya lagi. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalau kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk di subscribe, itu yang terpenting teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya. Di situ ada Om Jah ternyata. Oh, kalau kita jualan barang bisa di situ teman-teman.
Elon. Oke, kita akan masuk di rumahnya Bapak Elon Nekbor. Halo Pak Elon Nekbor, saya izin mencuri dulu ya di rumahmu. Kita akan lihat-lihat dulu teman-teman. Di sini ada apa ini ya? Kalian komen di bawah teman-teman. Kira-kira ini apa? Ini sepertinya alat musik gitu kalau nggak salah ya. Oke, sudah keambil. Selanjutnya mungkin kita bisa mencuri. Oh, bisa mencuri lukisan juga teman-teman. Kita curi lukisannya Bapak Elon Nekbor. Oke, selanjutnya kita akan mencuri apa lagi? Oh, di sini ada senter. Kita ambil senternya Bapak. Terus di sini ada buku juga teman-teman. Ayo Ipin, ambil semuanya. Kita ambil lagi ini. Terus ini bisa diambil loh, nggak bisa teman-teman. Di situ ada Bapak Elon Nekbornya teman-teman. Hati-hati Upin, di sini ada lampu. Kita akan ambil. Ayo cepat. Oke, no. Ipin malah duduk teman-teman. Waduh, kacau banget ya ini ya. Sekarang kita akan coba ambil lukisan ini dulu. Ayo Ipin, diambil lukisannya. Terus kita akan ambil buku ini teman-teman. Oh, item kita istakin. Oke. Kita akan cari yang lainnya saja teman-teman di sini. Semoga nggak ada Bapak Elon Nekbornya di sana. Ada bapaknya teman-teman. Ayo Ipin, cepat ambil barangnya. Oke, bapaknya belok ke sana teman-teman. Sepertinya aman. Kita ambil barang ini. Oke, berhasil mengumpulkan 10 barang teman-teman. Sekarang kita bakalan coba keluar saja dari sini dulu ya. Om Ja, ini dia. Kita jual teman-teman. Wow, kita mendapatkan banyak uang dari hasil mencuri. Oke, kita bakal coba mengambil ini lagi teman-teman. Di sini ada buku. Ya, kita ditangkap oleh Bapak Elon Nekbornya teman-teman. Kita dipenjara lagi. Ngomong-ngomong, di penjara ini ada apa teman-teman? Di sini ada donat. Bisa diambil nggak di donatnya? Oh, sepertinya nggak bisa ya. Nggak ada polisi di sini. Sepi banget. Oi, siapa yang jaga di sini? Sepertinya nggak ada orang teman-teman. Oke, kita bakal coba keluar saja. Kita akan mencoba mencuri lagi di rumahnya Bapak Elon Nekbor. Halo Pak, permisi ya, Ipin izin mencuri nih. Oke, kita akan coba cari barang-barang di sini. Nggak ada yang bisa dibuka teman-teman. Kita akan coba naik ke lantai duanya di sini ya. Di sini, oh di sini ada jalannya teman-teman. Di sini apa yang bisa diambil? Kita lihat dulu. Oh, di sini ada toples. Kita ambil toples ini. Oke, kita ambil. Kok ngelek teman-teman. Waduh, ternyata gamenya ngelek ya. Oke, kita ambil dulu ini. Terus kita ambil lagi ini. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita jalan lagi. Kita lihat di sini kosong. Waduh, ini kita mencuri semua barangnya Bapak Elon Nekbor. Kalau misalnya itu sendiri teman-teman, habis semua di sini ya. Waduh, bagaimana nggak orang nggak mau jatuh miskin kalau gini coy. Oke, ini ada barangnya lagi. Kita ambil saja teman-teman barang di atas sini. Ini juga kita ambil. Oke, dan ini ada 3 buku. Kita akan ambil semua saja teman-teman. Oke, berhasil. Dan sekarang kita akan coba ambil lagi ini teman-teman. Dan ini juga semuanya saja coy ya. Nah, kita sudah mengumpulkan 10 barang. Sekarang kita akan jual kepada Om Ja lagi teman-teman. Kita akan lihat. Oke, di situ. No. Ayo lari Ipin. Kita akan menjualnya kepada Om Ja lagi. Om Ja, ini hasil jualan kita. Ternyata kita hanya mendapatkan $69 teman-teman. Sedikit banget ya. Kita akan mencuri lagi ini teman-teman. Terus di sini nggak ada lagi yang bisa dicuri. Oh, di sini ada lukisan teman-teman. Kita ambil dulu lukisan ini. Di situ ada Bapak Elon Nekbornya. No. Lari Upin. Ayo sini. Bukan Upin coy, Ipin ya. Kita akan coba mengambil ini lagi. Lukisan. Loh, Papa, jangan kemari, Pak. Ngapain Bapak kemari? Waduh, oke. Bapaknya sudah ke sana, teman-teman. Kita akan mengambil lukisan ini lagi. Nah, ambil lukisan ini. Ayo cepat, Ipin. Sekarang kita ngambil apa lagi, teman-teman? Di sini ada lukisan lagi. Mungkin semua lukisan di sini kita ambil saja ya. Barangnya habis semua, teman-teman. Oke, kita ambil lagi ini. Selanjutnya kita akan melihat barang apa lagi. Ada TV lagi, teman-teman. Kita akan curi saja ya. Waduh, dasar anak jahat. Oh, lemari juga bisa dicuri teman-teman. Oh, ternyata pintunya bisa dicuri coy. Waduh, kita mencuri pintu buat apa coba? Di sini pintu ini bisa diambil. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita kenyuh, Pak, jangan kemari, Pak. Sekarang kita ngambil apa? Lampu ini nggak bisa. Kita coba jalan lagi teman-teman ke sini. Di sini ada lemari. Nah, ini pintunya kita ambil teman-teman. Oke. Oh no, teman-teman, kita ketahuan Bapak Elon Nekbornya. Waduh, padahal kita sudah mengumpulkan 10 barang teman-teman. Tadi tinggal dijual, terus kita langsung kaya raya gitu kan. Tapi kita ketangkap sama Bapak Elon Nekbornya. Dasar sialan. Kalau misalnya sendiri kacau banget Bapak Elon Nekborin bawa mobilnya teman-teman. Sampai nabrak-nabrak pagar kayak gini ya. Pak,
Terima kasih atas barangnya ya. Ipin sudah kaya nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka Ipin lanjutin lagi video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye-bye my friends.